ungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Apa tadi? Tak kenal maka tak sayang? Iya sayang. Aduh, mana ini teman saya nih? Dari tadi saya tunggu. Bruh. Jelek banget suara gitarnya ini. Oh, ada orang ya? Oh, ada orang. Maaf ya. Ganggu. Enggak ganggu. Saya numpang duduk boleh? Boleh. Saya habis ini nyari-nyari apa namanya? Nyari uang. Oh, bisa nyanyi? Saya titip HP bagus saya. Bisa nyanyi? Bisa lah, kan saya pengamen. Oh iya? Iya. Tapi saya nggak minta uang. Minta motor, minta mobil, nggak ada yang ngasih tapi. Coba nyanyi dulu dong. Tapi kakak, mau kasih saya apa nanti kalau saya ngamen? Nanti uang untuk beli rokok aja kali ya. Beli rokok? Emang saya ngerokok? Enggak ngerokok? Enggak. Emang kakak ngerokok? Enggak dong. Kenapa langsung mau ngasih uang rokok? Kirain ngerokok. Enggak. Saya makan, minum itu aja sih. Jadi mau beli minum? Iya, kalau ada uang. Ini belum dapat, soalnya tadi sepi, sekarang nih baru rame. Kakak orang pertama ini saya ngamen nih. Oh, iya. Lu coba ya. Boleh. Eh, bentar, saya telepon teman saya dulu, ada teman saya pengamen satu. Oh iya. Ini enggak apa-apa nih, saya duduk di atas. Enggak apa-apa ini saya duduk di bawah. Bentar. Halo. Halo Bang John. Aduh ini. Ya, ini di taman ini. Taman apa namanya? Taman Sang Rangkeang. Hah? Apa? Sang Rangkeang. Sang Rangkeang. Satu-satu sang. Sang. Ka. Reang. Sarangkeang. Aduh, enggak bisa. Ya, di Taman Sang Rangkeang. Sendiri, tapi ada cewek jomblo sendiri nih. Ya, pakai baju pink, jilbab pink. Ya, dia suka sama saya ini. Ya, bentar lagi kita jadian. Kamu aja yang belum punya pacar. Ya kan sayang? Ya. Nah, iya katanya. Makanya cepat dah sini. Ntar kalau kita ngamen di mbak ini dikasih kita 1 juta. Ntar kita bagi 2. Ya. Assalamualaikum. Ya, nyanyi dulu ya. Tapi apa? Hah? Nyanyi lagu apa? Lagu apa maunya? Lagu yang romantis. Romantis. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Wow, dunia berhenti. Nggak enak lagi. Katanya bisa nyanyi. Kan emang bisa. Suara gitarnya mungkin yang panas ini, aduh. Udah di ini, padahal baru, padahal beli ini. Nah, coba. Semua yang ku inginkan
Tuh, sembarangan aja. Orang suara saya bagus kata orang-orang, kata nenek saya. Kata neneknya. Iya, kan nenek saya dengarnya kok. Ini gitarnya mungkin yang pales, padahal baru dibeli nih. Baru tadi dibeli sama teman saya. Tapi suara kan saya udah bagus tadi. Apanya yang bagus? Kakak salah denger ini. Semuanya itu kan lagi sendiri, mau dengerin lagu romantis. Sudah dua kali lo nyanyi. Coba lagi ya. Coba lagu yang tadi Komang deh. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Tadi bilang jelek. Tadi pertanyaannya jelek. Hah? Tadi pertanyaannya jelek. Tapi kok bagus? Emang bagus. Lain ya. Suaranya. Salah dengar mungkin tadi. Iya, awalnya jelek. Kakak ini mungkin lagi enggak fokus mungkin. Kecil banget kalau ngomong. Kecil banget kalau ngomong. Dicubit dong. Gimana? Lihat. Saya biasanya ngamen-ngamen gitu dah. Suara saya emang bagus banget. Oh iya, gimana suaranya? Diminta nilai dong dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. 100. Masa? Dari 1 sampai 10, 100. Kecuali dari 1 sampai 100, baru 100. Ya boleh gak? Saya kasihnya 100 aja. Itu mah melewati batas. Gak boleh, Allah itu tidak suka yang berlebihan. Ya deh, 10 per 10. Hah? 10 per 10. 10 per 10. Bintang 5. Ya, oke dah. Tapi saya maunya 8 aja deh. Kenapa? Soalnya angka 8 itu kan muter terus kan, gak ada ujungnya. Sama kayak cintaku ke kamu. Oh iya, tadi emang yang pertama itu jelek suara saya. Itu tadi napas saya sesak tadi. Oh gitu. Iya. Sesak jelek. Iya. Tahu nggak? Udah nggak sesak. Udah nggak. Tadi kenapa? Tahu nggak tadi kenapa napas saya sesak? Kenapa? Soalnya tadi separuh napas saya ada di kamu. Apa ya, boleh kenalan? Siapa namanya? Tapi tangan saya kotor. Enggak apa-apa. Siapa namanya? Ade Mariana. Hah? Ade Mariana. Ade Mariana dipanggil apa? Ade. Ade. Oh, nama saya Jo. Siapa? Jo. Jo. Ada kepanjangannya tapi. Apa? Jomblo. Ya, sayang jomblo. Aduh.
Tapi biasa orang itu manggil Mas ya. Mas. Mas, ada panjangan juga. Apa? Masa depanmu. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana sabar juangkan. Tapi enggak cocok namanya dipanggil Adi, Ade kayak cowok. Mending saya panggil ini, Dini. Siapa? Dini. Kok Dini? Jauh dong. Ada kepanjangannya soalnya. Apa lagi? Dinikahin. Saat nibita, butuh sabar hadir. Temani hati yang selama sepi. Karena cuma seyang wang. Kan tadi aku pakai gitar. Aku mau coba pakai ini, pakai boom ini. Boleh. Ya. Aku taruh di sini gitarnya. Boleh bantu bismillah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
grogi sampai kakak. فكنت مشتغلا بدوشة الدنيا وسخرت بزور أنواح الحطام وأكنون نعمة من ربنا كبرا وأنسيت صلاة كذا ولم أصم أنصحني أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ والمعلم Masa bagus? Bagus, adem dengernya. Wih, alhamdulillah. Keren. Tadi karena udah baca bismillah makanya dia adem. Iya? Iya. Harus baca bismillah, kata nenek saya tuh. Segala sesuatu harus diawali dengan bismillah. Iya kan? Iya. Makan, harus baca bismillah dulu. Minum kan? Apalagi? Kan suara emang kayak gitu diciptain sama Allah. Jadi kita semuanya. Ya enggak semuanya, mungkin mungkin ada orang yang enggak bisa nyanyi tapi punya kelebihan di sisi lain gitu. Ya kan? Banyak orang yang enggak bersyukur, kayak misalnya contoh itu deh. Aduh, saya enggak bisa nyanyi gitu, enggak bisa nyanyi. Tapi punya kelebihan di sisi lain yang orang itu nggak punya gitu, ya kan? Makanya apapun itu harus kita syukuri. Contoh ada misalnya orang ada telalat di sininya, dia nggak pede, jelek katanya. Padahal itu dengan telalat itu Allah nyiptain telalat itu biar dia terlihat sempurna. Karena kalau kita memandang telalatnya aja pasti kelihatan jelek, tapi kalau kita lihat keseluruhannya pasti bagus kan. Kakak bisa selawat? Bisa selawat? Ya. Bisa? Selawat apa bisanya? Kok kecil suaranya? Kok kecil suaranya? Kecil suaranya. Bisa dibesarin? Bisa. Biar jelas gitu lihat dengar suara masa depan. Biar saya pergi karena ku tak pernah. Selawat coba, pengen dengar. Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu doang. Yang pakai musik gitu. Oh iya, percaya nggak, kan ada kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Percaya nggak? Kalau aku nggak percaya. Iya, soalnya belum kenal kakak aja udah sayang. Sio aduh, sabegini karena cinta sio.
aduh, sebegini karena sayang, tapi ku tak pernah. Apa tadi? Tak kenal maka tak sayang. Iya sayang. Simpan di hati. Sio aduh, sebegini karena cinta. Sio aduh, sebegini karena sayang. Kakak kenapa sendiri di sini? Iya tadi mau ke teman sih, cuma belum. Oh, ada acara apa emang? Biasa foto. Oh, foto. Oh, tadi kakak videoin saya. Iya. Kenapa di videoin? Bisa dilihat di rumah. Oh. Adem banget suaranya. Jangan dihapus. Disimpan. Iya. Buat liatin ke anak kita nanti. Adem ya. Nah tadi kan udah selawat. Nah aku mau nyanyi. Kan tadi lagu romantis kan maunya. Mana kalau aku nyanyiin lagu romantis? Boleh. Tapi ada punya, udah punya pacar belum? Udah punya pacar? Aduh. Ya bagus deh. Biar aku pede nyanyinya. Ini lagu. Ya coba ya. Tapi kakak itu harus ya, kita sambil challenge-challenge saling lihat deh. Oke. Okay. Kakak hitung 1 sampai 3. Entar lu. Namanya juga baru pertama kali tatap-tatapan sama cewek. Iya? Gak pernah pacaran saya. Soalnya enggak ada yang mau kan zaman sekarang cewek-cewek mandang fisik, mandang harta. Iya. Iya. Coba hitung lagi. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Kenapa? Kenapa? Kena di hati. Oh baper. Baper ya, baper ya. Tapi kalau baper bilang aja langsung, saya peka kok. Aduh, rambut saya udah panjang ini. Pengen saya potong, tapi biar dah. Iya, pengen potong tapi belum ada uang. Tadi aja belum makan tadi. Belum minum makanya seret. Kan habis nyanyi itu. Iya. Haus lah. Makanya belum ada dapat. Kan tadi janji mau ngasih saya. Iya, habisnya. Tapi belinya sendiri ya. Iya, sendiri kok. Kenapa kakak malu jalan sama saya gitu? Aku udah janji sama teman. Oh, iya enggak apa-apa dah. Ada sedikit uang nih. Diminum. Banyak deh. Pasti banyak. Coba lihat. Ini berapa? Hah? Ini berapa? Berapa? 2.000. Berapa? Tambah lagi kurang ini kak. Hey. Tambah lagi dong. Nah ini baru bisa buat beli nasi. Ada ya? Ya saya taruh di sini. Jangan sentuh uang saya ya. Nah karena udah dikasih, saya kasih bonus lagu satu lagi. Lagu apa? Sebelum saya pergi. Lagu beli pop. Mau pergi beli minum? Emang nggak boleh kalau saya pergi? Boleh dong. Oh. Beli minum. Takut kehilangan saya ya. Oh ya. Hitung lagi dong. 2, 3. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur.
sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku mau, ku ingin melamarmu. Kenapa? Kenapa? Aduh, kenapa? Kenangan. Oke. Kalau dilamar beneran mau enggak? Kalau dilamar beneran mau enggak? Lagi tidak membuka hati. Oh, lagi tidak membuka hati. Tapi kok bisa kena ke hati kalau enggak dibuka? Hah? Kok bisa kena ke hati kalau enggak dibuka? Iya, soal dalam banget. Ya kan saya nyampeinnya dalam. Kamu nerimanya dalam enggak? Katanya nggak buka hati, kok bisa masuk ke situ? Ini bohong nih. Berarti kalau dilamar beneran nggak mau? Belum dulu. Belum dulu ya. Oh. Tapi ya, misalnya ada tiga warna, lampu merah, kuning, hijau. Aku dikasih lampu warna apa? Kalau merah aku nggak bakal datang lagi ke sini, ketemu sama kakak. Tapi kalau lampu kuning, nah kalau lampu hijau langsung los. Apa yuk? Lampu kuning aja. Lampu kuning aja ya. Oh, berarti kalau lampu kuning tuh aku minta nomor kakak dong berarti. Boleh? Buat apa dulu? Buat janjian ketemu lagi, sholatan bareng gitu kan. Boleh. Siapa namanya tadi? Adi Mariana. Adi Mariana. Adi Mariana. Bagusnya tuh Ai namanya. Oh, Ai. I love you. Yaudah aku pergi dulu ya, mau beli minum dulu ya. Gak apa-apa. Aku tinggalin. Gak apa-apa. Tapi sebelum aku pergi, aku boleh bisikin sesuatu gak? Ntar bangun dulu. Aku bisikin sesuatu ya. Ini hadap sana dong. I love you.